Tahukah Anda bahwa banyak kecelakaan yang terjadi di sekitar kita? Kecelakaan dapat terjadi di mana saja, baik di darat, udara, maupun di laut. Kecelakaan juga dapat terjadi pada siapa saja. Namun, PT Jasara Harja menyediakan solusi dalam memberikan santunan kepada korban kecelakaan. Siapa saja yang dapat memperoleh santunan? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964, Junto Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965, berikut ketentuannya. Korban berhak mendapatkan santunan jika ia merupakan penumpang sah dari angkutan umum yang mengalami kecelakaan saat beroperasi sesuai rute tujuan. Jaminan ganda. Kendaraan bermotor dan umum yang berada di dalam kapal feri, apabila kapal feri tersebut mengalami kecelakaan, bam! Pada penumpang kendaraan tersebut yang menjadi korban, diberikan jaminan ganda. Korban yang mayatnya tidak diketemukan atau hilang, maka penyelesaian santunannya didasarkan kepada putusan pengadilan negeri. Santunan apa saja yang diberikan oleh PT Jasara Harja? Meninggal dunia, cacat tetap, biaya rawatan, biaya penguburan. Bagaimana cara memperoleh santunan? Mudah saja. Hubungi kantor Jasara Harja terdekat dan isi formulir pengajuan dengan melampirkan laporan polisi tentang kecelakaan lalu lintas dari unit laka Satlantas Polres Setempat, keterangan kesehatan dari dokter atau rumah sakit yang merawat, KTP atau identitas dari korban atau ahli warisnya, dan formulir pengajuan yang diberikan oleh Jasara Harja secara cuma-cuma. Dalam hal korban luka-luka, diperlukan kuitansi biaya rawatan dan pengobatan yang asli dan sah. Sedangkan, dalam hal korban meninggal dunia, diperlukan surat kartu keluarga atau surat nikah bagi yang sudah menikah. Kalau kecelakaan, ingat, Jasara Harja.